Alright gang, it's your bang Buku, bro Tarunaim. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. First of all, I would like to introduce myself disebabkan ni adalah our first BB Books review. So, nak intro lah diri Naim. So, my name, diri Naim dah intro pula. So, my name is Muhammad Darnaim bin Abdul Muttalib. And yeah, welcome to our first BB Books review. So, BB Books review ni apa sebenarnya? BB is stand for Bang Buku Books Review. And macam mana nak sebut dia kan? Macam tak ada Bang Buku Books Review. Apa tu? Okay, so cara nak sebut dia, it seems like macam kita pergi kat kedai mamak, kita nak tempah, nak minta dia tarik gitu kan. Kita macam, neh, tertarik satu. Nice. So, macam itu juga dengan BB Books Review ni. Cara dia, sebut dia adalah Bang Buku Books Review satu. Haa, macam tu. Okay. So, untuk hari ni, kita tak nak cerita panjang sangat tentang Bang Buku Books Review ni, apa sebenarnya ditubuhkan, apa tujuannya semua. Kita nak cerita tentang satu buku yang buku tu Naim dah baca and Naim rasa macam seronok sangat nak share dekat you guys semua, which is buku tu adalah Kertas-kertas yang Merubah Fikir. Macam apa macam ni? Kertas-kertas yang Merubah Fikir. Ha, macam itulah. Okay. Kertas-kertas yang Merubah Fikir. Bila kita dengar dia punya tajuk ataupun topik ni, it seems like how can kertas-kertas ni merubah fikir? So untuk hari ni Naim nak ceritalah sedikit sebanyak, tapi bukanlah spoiler, cuma nak cerita sedikit sebanyak tentang buku ni yang pada Naim sangat recommend dekat you guys semua yang maybe baru nak mula membaca ataupun sebelum ni dah minat baca tapi semangat nak baca tu makin lama makin berkurang. So yeah, this book. So let's go. So, let's go untuk books appearance. Okay, so kalau kita tengok dekat dia punya surfacing dia tu kan, buku ni dia berwarna, kalau kita tengok tu, dia berwarna white coklat, macam tu lah, white coklat pastel. And warna ni, sejujurnya nak memang suka warna-warna pastel sebab dia warna dia smooth, macam kalau tengok background night ni kan, warna ke coklat-coklatan gitu kan, dia macam cantik lah, dia smooth. And kalau dapat kita lihat dekat part yang berwarna tadi, macam kertas-kertas merubah fikir ni, dia warna dia shiny tau. And pada Naim, benda-benda yang shiny ni kan benda yang attractive kan. So it seems like kalau kita bangun tidur kan, macam bangun tidur nampak tidur, tiba wait a minute, you. Okay. Okay, macam baru bangun tidur, kita nampak something yang shiny, kita rasa macam, wow, what's that? So, yeah, itu untuk appearance dia. So, yeah. Okay, so the type of paper yang digunakan untuk buku ni adalah kertas buram. Which is kertas buram ni, dia ada advantage dia tau. Advantage dia, bila kita baca buku yang menggunakan kertas buram ni, dia tak merosakkan mata, lagi-lagi bila kita baca pada waktu malam di bawah pantulan cahaya LED. Kenapa? Memang bagus baca buku, tapi sometimes ada buku yang warna dia terlalu, macam kertas dia tu terlalu berkilat sangat. So bila kita baca bawah pantulan cahaya tu kan, boleh merosakkan mata actually. So kertas buram ni sangat-sangat bagus. And to be honest, nak baca buku ni pada waktu malam lah and bawah cahaya lah, exactly, takkan baca tengah-tengah gelap kan. Yeah, boy. Okay, buku ni mengandungi 285 muka surat. Taklah tebal mana. Okay, itu sikit sebanyak tentang appearance tentang buku ni. So, kita cerita pula tentang pengarang. Buku ni dikarang oleh Sharom TM Sulaiman. Beliau ni merupakan seorang pengarang dan pernah bekerja di Perpustakaan Negara selama 10 tahun lamanya. Okay, itu sedikit sebanyak. Dan beliau ni bergiat aktif lah dalam bidang penulisan dan pembacaan dan sebagainya. Alright, so next tentang content ataupun isi kandungan atau muhtawiyat lah dalam bahasa Arab dia. Content yang berada dalam buku ni ada 4 bahagian, yang mana keempat-empat bahagian ni boleh Naim kata dia seolah-olah membawa kita kepada 4 alam yang berbeza ataupun senang kata planet berbeza. Sebagai contoh, Marif, Bumi,
Uranus, Pluto, tapi masih lagi di bawah satu sistem suria yang sama, which is menceritakan tentang bibliophile. Nice. So Naim nak kongsikan dekat you guys semua satu bab ni yang pada Naim, bab ni sangat-sangat memberikan positif dalam diri Naim bila baca buku ni lah. Actually banyak lagi, cuma bab ni yang pada Naim dia sangat-sangat menjiwai lah, yang memberikan macam bila kita baca kita dalam dunia dia lah, dunia penulisan dia tu. Alright, so bab ni bertajuk Perihal Membaca, sebab dia seolah-olah membawa diri saya untuk kekal and orang kata dalam bahasa Arab istiqomah lah, istiqomah dalam dunia pembacaan ni. Alright, kata orang tak kenal maka tak cinta. So let us kenal sikit sebanyak lah dengan idolis yang menulis bahagian ni. Alright, idolis dalam buku ni ataupun dalam bab ni adalah Nurusin Azri bin Zulkifli. Beliau merupakan pelajar di Fakulti Perubatan di Kaherah, Mesir. And beliau ini percaya bahawa sesungguhnya khazanah keilmuan ini perlulah dirakam dengan menggunakan mata pena. Okay, so why I'm saying tajuk ni adalah, bab ni adalah bab yang paling best, sebab idolis memberikan satu gambaran yang sebenar, which is bahan bakar utama dalam menaikkan semangat atau memberikan bara api yang paling besar dalam jiwa seorang pembaca itu bermula daripada ibu bapa kita sendiri. Kalaulah ibu bapa kita tak approach kita untuk membaca, tak memberikan satu rangsangan ataupun nikotin lah senang kata, nikotin yang berhasil untuk membiarkan anak dia membaca, so itu takkan menjadi. And dalam bab ni, beliau menceritakan bagaimana parents beliau menggunakan inisiatif yang sangat kreatif untuk menggalakkan anak dia membaca. And next, because dalam bab ni, beliau menceritakan step by step untuk kita sebagai seorang yang maybe baru nak mula ataupun maybe sebelum dah start tapi tanpa panduan yang sebenar dalam dunia pembacaan. So dalam bab ni beliau menceritakan bagaimana beliau mula dengan buku sekian, kemudian pada sekolah menengah mula dengan buku sekian, masuk universiti buku sekian. So dia tak terus menjangkau kepada satu buku yang outstanding daripada pemikiran beliau. Maybe ini satu part yang boleh kita ambil ibrah daripada pembacaan bab ni lah. And last but not least, apa yang paling best sangat dalam bab ni adalah beliau boleh kata banyak sangat buku-buku ataupun nama-nama buku yang beliau letakkan dalam ni. And to be honest, Naim baca bab ni belum habis lagi. Naim terus buka Shopee and then terus beli bukunya. Antaranya adalah Buku Peribadi by Hamka and buku How to Read a Book by Martin J. Adler. Ni serious talk ni. Ni paling best sangat. And actually bukan tu je, banyak lagi, tapi yelah, ongkosnya enggak ada, bu. Okay. So untuk recommendation, untuk part recommendation ni Naim golongkan, pecahkan kepada 3 golongan utama, dan Naim akan berikan rating lah, berapa rating yang sepatutnya guys dapat untuk baca buku ni. Okay, so untuk golongan yang pertama adalah mereka yang baru berjinak-jinak dalam dunia pembacaan. Makna kata baru mula-mula lah, baru nak cari buku, baru nak best ke baca buku ni eh? Macam, yelah dia dah ada semangat nak baca tapi ya baru permulaan lah senang kata, baru permulaan nak membaca buku. So, rating untuk mereka golongan yang pertama ni iaitu 100%. Alright, so untuk golongan yang kedua iaitu mereka yang before this dah ada dalam dunia pembacaan, minat membaca, tapi lama kelamaan minat tu makin berkurang, makna kata motivation tu tak ada, macam tu. So untuk golongan sedemikian ni Naim bagi dia 50%. Okay, untuk golongan yang ketiga, dengar betul-betul, iaitu mereka yang sebelum ni tak suka baca buku, tak nak baca buku, tak ada minat langsung nak baca buku. So Naim suggest kat diorang ni ataupun Naim recommend kat diorang 200%. Because why? Memang sebelum ni kalau you guys tak minat baca buku, tak tahu apa benefit daripada baca buku, rasa baca buku ni bazir masa, buang duit, etc semua. So you guys kena baca buku ni, you guys kena dapat faham apakah sebenarnya yang dialami oleh orang-orang yang minat dalam membaca, apa yang mereka dapat, and how can kertas-kertas yang mereka baca ini dapat merubah fikiran diorang. So as a summarize,
daripada segala yang Naim dah cerita tentang buku ni. So actually buku ni dia menceritakan tentang penceritaan mereka yang minat dalam membaca, mereka yang ada taksuban dalam membaca ni. So how can buku-buku ni merubah kehidupan diorang? How can kertas-kertas yang diorang baca ni dapat merubah fikiran diorang, idea diorang, cara diorang berfikir? So itulah sedikit sebanyaknya. Naim yakin 70%, 30% insyaAllah whenever you guys baca buku ni, maybe ada satu part tu yang terkena dalam sanubari you guys semua. Okay, last but not least, untuk you guys dapatkan buku ni, you guys boleh just WhatsApp Naim dekat nombor tertera ni, ataupun boleh terus tekan link yang ada, paling senang tekan link yang ada dekat Instagram bangbuku.tq, ataupun lagi senang tekan je link yang ada dekat description box dekat bawah. Oh, lupa. Okay, do follow our Instagram bangbuku.tq and our TikTok bangbukuofficial untuk konten-konten yang lebih menarik, nak dapatkan quotes-quotes ke apa daripada buku-buku yang kami baca. So that's all untuk our first BB Books review berkaitan dengan buku Kertas-kertas yang Merubah Fikir. Ya, jumpa lagi untuk next books review. Assalamualaikum.